Allah. Sebab itu kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, jangan kamu hairan melihat seorang yang mampu terbang di udara atau dia mampu berjalan di atas air, sehingga kamu lihat kelakuannya sama macam kelakuan Nabi SAW, maka barulah kamu kata ya. Tidak, jangan. Nanti sesudah saudara dapat kemudahan macam tu, isteri mudah dapat, anak mudah dapat, kerja mudah dapat, pangkat baik, semayang mudah tak semayang? Oh, semayang susah sikit. Apa yang kamu dapat itu istidraj untuk menyesatkan kamu. Saya pun semayang pun mudah, Ustaz, bangun 3 pagi, 4 pagi, sedekah pun mudah. Okey, barangkali itu kurnian Allah. Bila apa yang kita dapat mendekatkan kita pada Allah, itu kurnian Allah. Tapi apa yang kita dapat, kita duk cerita mudah sana, mudah sini, tapi dengan Allah kita muflis, maka itu istidraj. Sebab itu Syam'un, dia bimbang apa yang dia dapat. Sebab dia bila dia perang gagah sangat. Ya, bila saya baca tentang Syam'un, bila dia berperang, tanya kalau berapa puluh orang nak lawan dia pun, dia menang juga. Dia cukup gagah. Maka kegagahannya, ya, setengah orang bila sebut gagah, kita pun katalah, amal ilmu apa? Ataupun ada jampi apa, ayat apa? Kita lupa ini anugerah Allah. Anugerah Allah SWT sebagai ujian untuk kita gunakan kekuatan pada benda betul. Maka Syam'un melihat kekuatan dia pada siang hari dan kekuatannya pada malam hari. Malam hari dia tak perlu tidur, dia cuma tahajud, berqiyam. Maka zahirlah beberapa kemuliaan, makan, minum dia dipermudahkan Allah. Maka dia mula rasa, oh ini karamah, ini ke, dia mula melihat barangkali ini syaitan punya kerja supaya aku lupa Allah, supaya aku berbangga dengan diri aku. Sehinggalah dia dapat final ataupun dia dapat satu ungkapan akhir, bahkan ini kemuliaan Allah berikan pada dia. Itu beza. Saudara-saudara semua, kita lihat manusia yang kenal kemuliaan ni beza. Kalau saudara baca kisah Maryam AS, di sana ada satu perbezaan yang cukup jelas. Maryam ketika mana dia masih kecil, ketika mana dia belum diuji dengan kelahiran tanpa bapa, Allah Ta'ala tunjukkan karamah dia. Sehingga Nabi Allah Zakaria AS yang masuk kepada, yang bertemu dengan Maryam, sebab dia yang jaga Maryam, maka setiap kali dia jumpa Maryam, wajada indaha rizqa, dia tengok dekat Maryam tu ada buah-buahan. Lalu kata Zakaria, anna laki hadha, ni daripada mana ambil buah ni, sedangkan yang boleh masuk jumpa kamu aku je. Lalu kata Maryam, qalat huwa min indillah yarzuqu man yasha bighayri hisab, ini datang dari Allah, Tuhan berrezeki tanpa hisab. Baik, ketika itu Maryam tak buat apa-apa, dia datang. Tetapi bila Maryam AS mengandung, melahirkan anak, tak datang buah-buahan tu. Maryam dalam keadaan lemah. Allah Ta'ala perintahkan Maryam supaya menggoncangkan pokok kurma, biar pokok kurma tu jatuhkan buah. Suruh goncang. Yang pada kejadian pertama Maryam tak payah goncang apa-apa, tengok dalam bilik dia siap ada buah. Tapi pada peringkat kedua, ada kesukaran yang Maryam perlu lalui untuk dapat karamah. Ada kesukaran. Kesukarannya Allah uji dengan dia mengandung bayi yang tidak ada bapa. Lihat kesukaran. Maka itulah sebenarnya karamah yang sebenarnya, dengan kesukaran. Bukan karamah yang kita goyang kaki nak dapat keluar bawa tika, bukan. Itu barangkali istidraj. Sebab itu Zakaria tanya persoalan itu, anna laki hadha, mana kamu dapat buah? Tanya Zakaria AS kerana berapa sebab. Yang pertama, biasanya keajaiban berlaku kepada para nabi secara yakin dia datang dari Allah. Tetapi kalau keajaiban berlaku pada manusia bukan nabi, timbul tanda tanya, sihir ke dia? Perbuatan syaitan ke dia? Itu ke suatu benda yang menimbul persoalan banyak. Sebab itu Zakaria kata, ni daripada mana ni? Adakah daripada syaitan? Daripada orang ke? Ataupun kamu ada coupling dengan sesiapa, lalu diulur makanan buah kamu, buah kepada kamu? Dia akan timbul persoalan. Sehinggalah berlaku kejadian Maryam AS melahirkan anak. Dan di situ Nabi Allah Zakaria AS tahu bahawa Maryam ialah ahli karamah. Sebelum itu timbul persoalan. Saudara, anak kita tiba-tiba, saya nampak kat tangan dia ada RM50. Saudara nak cakap apa tu?
Oi, curi kat mana ni? Saudara tengok cek beg sekolah anak saudara, tengok dalam beg dia, dalam bekas kalang dia tu ada duit RM100, RM200. Saudara nak kata apa? Oh, ni anak aku wali, tengok duit mudah dapat. Tak, saudara akan buka. Buka fail penyiasatan. Mungkinkah anak aku ambil duit daripada orang? Mungkinkah ada orang beri duit pada anak aku? Atau mungkinkah, mungkinkah anak aku ni mungkin wali? Mungkin. Tapi dia buka semualah. Kena buka semua. Kita tak boleh sebut tak, memang anak aku wali. Tak, belum lagi. Maka kita kena cek, tanya kat sekolah. Cikgu, dalam beg duit anak saya ni ada 100, 200. Mana? Oh, duit saya dalam beg hilang. Oh, dalam beg anak awak rupanya. Confirm curi anak kita. Kita jangan mudah kata karamah. Bila anak kita pergi ke masjid buat balik kunci kereta, oh karamah anak aku tengok dapat kunci kereta. Cek dulu. Tengok kunci kereta, kereta apa tu? Panggali kereta makmu-makmu. Tapi kalau kereta tu memang tak ada kat surau tu, lain kunci kereta tu. Oh, panggali anak aku menang hadiah. Barangkali, so buka fail penyiasatan. Zakaria AS bila ditengok Maryam ada benda tu, dia tanya, daripada mana ni? Dibuka penyiasatan. Adakah Maryam ini ahli karamah? Adakah Maryam ini ada gangguan? Ada itu, ada ini? Sehingga Maryam menghilangkan rasa kegusaran ini dengan berkata, dia datang dari Allah. Yarzuqu man yasha. Tetapi yang paling pasti kemuliaan Maryam apabila berlakunya kejadian dia melahirkan Isa AS. Di situ bermula ujian kepada Maryam. Bermula ujian yang cukup berat kepada dia. Maka di situ dia layak mendapat karamah yang mulia. Jadi kita pun begitu. Kalau selalu kita dapat segala keistimewaan tapi tak ada pengujian agama kita, kita patut confuse. Ni barangkali syaitan kasi ikut supaya lalaikan aku dari Allah. Barangkali kita patut merasakan begitu. Sebagaimana kata Syam'un. Sehingga kita lihat, tak, ini memang dari Allah. Buktinya saya makin dekat dengan Allah. Saya makin hampir dengan Allah. Saya makin jadi orang yang baik. Maka ini benda yang perlu dihalusi oleh orang-orang yang melalui dikatakan ujian-ujian seperti ini. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.